kita belajar tentang para miswara. Dia putera raja, putera raja dari Palembang. Pada ketika itu Palembang dikuasai oleh si Majapahit. Coba bebas tetapi gagal, dan akhirnya si putera mengambil keputusan untuk sama bergerak menuju ke Temasek bersama pengikutnya. Sesampai di Temasek, baginda punya hasrat untuk takluk Temasek dengan membunuh si Temagi. Namun perbuatannya buat siam marah, sebab Temasek masih berada di bawah naungannya. Hai baginda pundur-undur, bila siam menyerang, berundur dan menetap di luar seketika namun tidak tetap. Akhirnya baginda menuju ke utara, sampai ke Senin ujung, melantik pula seorang menteri. Baginda dan pengikutnya menuju ke utara, teruskan perjalanan tanpa berputus asa, pasti ada hikmah. Baginda serta pengikutnya tiba di sungai Bertam. Cantik sangat tempatnya, sesuai dijadikan kerajaan. Akhir dari cerita, baginda telah berjaya menemukan sebuah negeri nama Melaka.